Hai semua, kembali lagi bersama saya. Di video ini, saya akan memberitahu cara memasang daun ular sintetis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya ya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Perlu kalian tahu, daun ular memiliki dua pengunci seperti ini untuk mengaitkan daun ular satu dengan yang lainnya. Langkah pertama, proses penguncian daun ular satu dengan yang lainnya seperti ini. Jika semua daun dolar sudah terkaitkan seperti ini, selanjutnya pemberian lem fox kuning pada bagian belakang daun dolar agar bisa menempel dinding nanti. Jika sudah, langsung saja kita pasang daun dolarnya ke dinding seperti ini dan paku setiap ujungnya agar menempel dengan kuat. Selesai, ini dia hasilnya. Bagaimana? Bagus bukan? Sampai sini dulu video kami hari ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan share-nya ya. Bye.